Hadirin dan para penggemar seni yang berbahagia, merupakan penampilan kedua dari Sekegong Kebiar Wanita Cerekeh Genjir, Desa Lembongan Duta Kabupaten Klungkung, berupa tari kreasi dengan judul Sukla Swanita. Kemuliaan semesta dalam batas kawal pikiran manusia tak pernah surut dari rasa rindu sembah puja. Karena sejatinya hidup dan kehidupan manusia bergantung pada keramahan alam raya. Untuk itulah segala instrumen semesta mesti tetap dijaga. Udara, bumi, dan air selalu melekat pada diri anak manusia. Karena manusia adalah bumi itu sendiri. Air hidup yang didamba selamanya sesekali akan kerontang pada saatnya. Hukum alam ini harus dimaknai sepenuh hati, karena Badra Wada tetaplah harus mulia pada lingkar bulan paling sempurna. Ketika itu terjadi, maka air sejati Sukla Swanita dalam diri manusialah mengambil peran membasuh bumi. Itulah sekelumit narasi tanah gersang pada saat tilem sasih karo di tanah Lembongan yang tak hendak bisa dihindari. Karena hidup harus berjalan, air dalam diri pun kembali dibangkitkan dan ditautkan. Catatan ini menginspirasi terciptanya sebuah karya tari kreasi berjudul Sukla Swanita yang menggambarkan bersatunya purusa pradana untuk kelangsungan generasi manusia. Tarian ini dikemas sebagai simbol bersatunya unsur benih kehidupan yang dibingkai oleh kemuliaan Sang Hyang Enjo-Enjo di Nusa Lembongan sebagai sebuah persembahan penolak bala atas bencana kekeringan yang akan menimpa. Bersatunya Sukla Swanita yang tersimpul dalam ungkapan ragam gerak indah dan atraktif adalah simbol kemuliaan untuk yang dimuliakan. Penata tari Igede Yuda Pramada, Ikade Adi Gunawan, penata tabuh Igede Yudi Krisna, pembina tabuh Jero Mangku Wayan Gede Sumartiasa, Igede Nanda Krisdiawan, pembina vokal Ida Ayu Agung Yuliaswati Manuaba, penasehat Jero Bendesa Desa Adat Lembongan, penanggung jawab Perbekal Desa Lembongan, properti dan tata busana Sari Art Kostum. Hadirin penonton yang berbahagia, inilah tari kreasi Sukla Swanita, persembahan Duta Kabupaten Klungkung. Thank you.
See.